Dalam soal ditanyakan, menurut pengetahuan Anda, apakah arus listrik itu memiliki hubungan dengan gejala kemagnetan? Jelaskan. Jawabnya iya ada. Oke, kita coba bahas ya. Di sini misalkan ada listrik. Listrik itu konsepnya dia bisa menghasilkan medan magnet. Itu diungkapkan oleh siapa namanya itu Hans Christian Oersted. Wow. Pada tahun 1777 sampai 1851, dia itu memiliki hukum pertama bahwa arus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Jadi ini bisa berubah jadi magnet juga di sini. Seperti ini. Dan ternyata magnet pun juga bisa menghasilkan listrik, gitu ya. Contohnya juga kita tahu kan dinamo, generator. Nah sekarang gini, gambaran paling simpelnya, kita bisa menggunakan praktikum di mana menghubungkan paku dengan kawat dan di apa ya, dihubungkan dengan baterai gitu. Maka nanti di bagian ujung ini nanti bisa dia itu menarik paku yang lain. Kayak gitu. Jadi terbukti kalau listrik juga bisa menghasilkan gejala kemagnetan.